itu tipe kayaknya aku mau cerita vlog nokta merah perkawinan. Nah, kalian dulu pernah nggak sih ingat ada sinetron dengan judul yang sama? Ini tidak hanya untuk pasangan yang menikah, tapi tiap hubungan itu masalah dasarnya adalah di komunikasi. Mau temenan, persahabatan, pacaran, orang tua dan anak, anak dan orang tua, juga tentang pasangan yang sudah menikah. Jadi semua itu balik lagi masalah komunikasi. Film ini bagus banget, dimana ngajarin kita untuk yuk perbaiki dulu komunikasi kita, baru kita nyalain orang lain. Oke, kalian tonton ini. Ada pertanyaan di akhir cerita itu, apakah mereka akhirnya bercerai? Saksikan film Noktah Merah Perkawinan di bioskop kesayangan kalian. Dadah.